Jadi untuk pertama kalinya nih teman-teman, Vivo menghadirkan smartphone 5G ke kelas mid-range melalui Vivo Y75 5G. Jadi ini generasi pertama smartphone 5G di Vivo Y series, dan kita bakal langsung review ya secara komplit, termasuk uji coba jaringan 5G-nya. Kita mau lihat secepat apa pakai koneksi 5G di Vivo Y75 5G ini. Gue Febian dari Kepoin Tekno, dan kalau kita lihat dari isi box-nya ini cukup komplit ya. Jadi kita dapat smartphone-nya, kepala chargernya, ada softcase beningnya juga, dan beberapa perlengkapan standar lain ya, kayak panduan, kartu garansi, dan SIM tray ejektornya. Nah, dari sisi desain, ini smartphone yang compact ya, jadi beratnya 187 gram dengan tebal 8,25 mm. Nah, feel-nya ini masih terasa ringkas di tangan karena menggunakan 2.5D flat frame design, dan untuk varian yang glowing galaxy ini, dia punya warna yang unik guys. Jadi, Vivo menyebut finishing ini sebagai dynamic color technology. Yang jelas feel-nya dia matte, dan dia ngasih warna yang berbeda ya kalau kita lihat dari sudut yang berbeda juga. Dan selain varian ini, ada juga varian Starlight Black ya, buat kalian yang lebih suka warna gelap. Kedua varian warna ini udah punya kristalin matte finishing juga ya, jadi finishing ini bisa jadi pelindung dari sidik jari, debu, atau juga goresan tipis. Dan di sini modul kameranya sangat tipis, 3 kamera ditata rapi ya di sini, 2 terlihat besar dan 1 dibuat kecil sejajar dengan LED flash. Ada logo 5G-nya di sini untuk nunjukin kalau smartphone ini merupakan smartphone 5G. Nah, kalau kita lihat portnya, dia ini udah pakai USB Type-C ya, kemudian udah ada audio jack 3,5 mm, ada lubang speaker juga, ada 2 mic ya, satu di bawah, satu di atas, dan tombol volume serta tombol power ini udah solid di sebelah kanan guys. Dan tombol powernya ini dia langsung menyatu sama ultra fast set fingerprint sensor yang dari pengujian punya kecepatan dan akurasi yang baik. Terus untuk SIM slotnya, dia ini merupakan SIM slot hybrid dual SIM yang support micro SD sampai di 1 TB. Nah, kalau kita lihat ke depan, layarnya ini udah tampil luas ya dengan 6,58 inch 1080p color full screen. Dia udah punya P3 color game mode yang secara tampilan juga udah oke ya, baik untuk nonton ataupun gaming. Dia lebih rich warnanya dari panel IPS yang biasa, dan salah satu hal yang jadi nilai jual utama dari smartphone ini adalah dukungannya terhadap jaringan 5G. Dan ini bisa terjadi karena smartphone ini menggunakan chipset Dimensity 700 5G ya, sehingga kita bisa terhubung ke superfast 5G network kalau di lokasi yang emang udah tercover dengan jaringan 5G. Dan menariknya, dia ini udah dual on 5G, artinya kedua SIM card yang kita masukin di sini, dua-duanya bisa support 5G. Dan kalau kalian penasaran gimana perbedaan performa 5G dan 4G dari sisi kecepatan, dari yang gue coba ya, di Vivo Y75 5G ini, ternyata untuk 5G, download speednya dia tembus sampai 122 Mbps, dan upload speednya sampai di 40,8 Mbps. Sedangkan untuk jaringan 4G, dia mentok di download speed 61,2 Mbps, dan upload speed 45,8 Mbps. Nah, dari pengujian ini guys, untuk kecepatan 5G ya, terutama kecepatan downloadnya itu bisa sampai sekitar 2 kali lipat ya, atau bahkan lebih dibandingkan dengan kecepatan download dari jaringan 4G. Dan ini gue dapetin menggunakan jaringan 5G-nya Telkomsel di area Alam Sutera Tangerang ya, dan efeknya tentu aja buat streaming tentu lebih lancar di kualitas video yang bahkan lebih tinggi, kemudian buat main game juga bisa lebih lancar koneksinya, dan sangat menyenangkan kalau misalkan begitu jaringan 5G sudah hadir ke lokasi kita, smartphone yang kita punya sekarang ini udah support dual on 5G seperti Vivo Y75 5G ini. Nah, chipset Dimensity 700 5G punya pengaruh besar juga ya ke performa smartphone ini. Ini chipset 8 core dengan 6 core ARM Cortex A55 2 GHz dan 2 core ARM Cortex 76 2,2 GHz. Proses manufakturnya 7 nanometer dengan GPU Mali G57 MC2 dan dikombinasikan dengan 8 GB RAM plus 4 GB extended RAM, kita bisa dapat performa harian smartphone yang lancar ya. Jadi, buka apps, kemudian pindah-pindah antar apps, dan multitasking ini berjalan mulus. Sosmed, browsing, dan scroll juga mulus, termasuk pindah-pindah antar tab browser. Dan buat yang belum tahu, untuk 4 GB extended RAM ini merupakan RAM virtual ya, yang kapasitasnya diambilkan dari ROM. Jadi begitu smartphone butuh RAM ekstra, 4 GB extended RAM ini langsung digunakan untuk nge-backup 8 GB RAM utama, yang udah cukup efektif ya untuk nge-boost performa saat diperlukan. Nah, kalau buat gaming, performanya udah sangat menyenangkan ya, karena dari uji coba, untuk main PUBG kita bisa main sampai di setting grafis SD. Frame rate-nya high, style realistic, anti-aliasing 2 kali, dan shadow-nya enable. Dan di setting ini performanya lancar banget ya, dengan tampilan grafis yang juga bagus. Dan untuk CODM ini udah asik banget ya main di smartphone ini, jadi kita bisa main di setting grafis medium, frame rate-nya high, dengan anti-aliasing dan realistic scope on. Dan di sini performanya juga lancar, dengan tampilan grafis yang sangat detail. Begitu juga untuk Mobile Legends, by default kita malah bisa main
main sampai di setting grafis ultra dan refresh rate-nya high. Dan di sini performanya juga mulus dengan tampilan yang optimal. Jadi secara performa udah sangat menyenangkan dipakai harian ataupun casual gaming juga, karena disupport juga dengan liquid cooling serta multi turbo 5.0. Dan secara platform, smartphone ini pakai Funtouch OS 12 ya, yang berbasis Android 12 guys. Untuk UI dan UX-nya ini simple, swipe kanan langsung ke home screen, swipe kiri ke Google News Feed, swipe atas kita langsung ke app drawer, dan di sini ada tab widget juga ya. Sekarang kalau pengen pasang widget itu bisa. Dan yang menarik di sini kita bisa switch dengan cepat ya dari Google News Feed ke Jovi Home, yang di dalamnya ini ada beberapa services useful ya, kayak misalkan ada digital well-being untuk lihat penggunaan smartphone kita, terus ada juga untuk ngingetin minum dan yang lainnya. Dan seperti biasa di Funtouch OS 12 ini juga ada fitur full photo editor ya di album, seperti ngasih efek beauty setelah foto diambil sampai menghapus objek yang nggak kita pengen guys. Terus buat main game ada juga Ultra Game Mode 2.0, dimana kita bisa memilih ya performance mode, kemudian memilih game surround mode, dan masih banyak lagi, termasuk juga kita bisa block distraksi waktu main game. Dan untuk kamera di belakang ini ada 3 kamera yang merupakan kombinasi dari 50 megapiksel night kamera, 2 megapiksel super bokeh kamera, dan 2 megapiksel super makro kamera. 50 megapiksel night kameranya ini punya aperture 1.8 dan dilengkapi dengan fitur super night mode ya, yang berbagai hasil jepretannya bisa kalian cek di layar ini guys. Dan hasil foto kamera utamanya ini sudah detail ya, dengan dynamic range yang luas yang bikin backlight nggak terlalu jadi masalah. Dan di malam hari fitur super night mode-nya juga cukup membantu ya untuk bisa dapetin foto malam yang lebih jelas. Dan berikut ini hasil jepretan foto bokehnya yang menggunakan 2 megapiksel bokeh kamera. Di sini kita bisa atur ya tingkat bokehnya dari yang bokeh banget di aperture 0.95 sampai yang kurang bokeh di aperture 16. Terus bisa pilih juga 6 multi style portrait yang berbeda ya, dan ada AI face beauty-nya juga. Hasil jepretannya bisa kalian cek di layar. Yang separasi background-nya ternyata udah sangat baik ya, dengan efek bokeh yang juga cukup natural. Dan berikut ini hasil jepretan foto 2 megapiksel super makro kameranya yang punya aperture 2.4 dan bisa mengambil foto objek ya dalam jarak dekat sampai 4 cm dengan hasil yang cukup baik. Kalau untuk video kita bisa rekam sampai di resolusi full HD 60 fps, ada fitur eye autofocus, dan hasil rekamannya bisa kalian cek di layar guys. Terus ada juga fitur lain yang cukup menarik ya, salah satunya dual view video yang bisa rekam 2 kamera sekaligus, dan kita bisa pindah dari mode view ya atau picture in picture. Ini cukup menarik ya untuk kita pakai buat rekam ngobrol sama orang misalnya, atau juga ngevlog untuk nampilin wajah kita sekaligus nampilin apa yang kita lihat di layar guys. Nah kalau di depan ada 16 megapiksel super night selfie kamera dengan aperture 2. Hasil fotonya bisa kalian cek di layar. Ini udah sangat baik ya untuk foto di siang hari. Backlight juga bisa teratasi, dan foto potretnya sedikit berbeda dengan di kamera belakang. Tingkat bokehnya di sini udah ditentukan ya, dan tinggal dipakai aja. Jadi kita nggak bisa pilih tingkat aperture-nya. Hasilnya udah bagus dengan separasi dan efek bokeh yang cukup natural. Kemudian ada AI face beauty juga yang bisa kita pakai. Dan untuk foto di malam hari, kamera depan ini udah dilengkapi dengan super night selfie untuk ngurangin noise, dan juga ada selfie soft light band untuk menambah lighting ya dari brightness-nya layar. Untuk video di kamera depan kita bisa rekam sampai di full HD 30 frame per second dengan hasil rekaman yang bisa kalian lihat di layar guys. Nah untuk baterainya sudah ditanamkan baterai berkapasitas besar ya, 5000 mAh ultra safe yang bisa dipakai untuk seharian dengan penggunaan normal. Dan karena dikombinasikan dengan prosesor 7 nanometer dengan teknologi MediaTek ultra safe, penggunaan daya baterai ini juga jadi lebih efisien ya, dan juga tahan lama dibandingkan dengan baterai 5000 mAh biasanya. Dan dia juga udah support 18 watt fast charge. Untuk fitur ekstra di sini ada NFC multifunction yang nggak cuma bisa dipakai buat cek saldo dan top up saldo e-money aja ya, tetapi bisa juga dipakai buat transfer dokumen atau duplikat NFC access card yang kita punya. Jadi kalau misalkan kartu akses kita hilang, itu kita masih punya backupnya di Vivo Y75 5G ini. Dan itu guys yang bisa gue share ya hari ini tentang Vivo Y75 5G ini. Kalau bisa gue simpulin, ini smartphone 5G yang menarik karena dia udah dual on 5G di harga mid range. Jadi cocok ya buat kalian yang cari HP untuk kebutuhan jangka panjang sambil nungguin jaringan 5G bisa merata di banyak kota termasuk kota kalian guys. Terus performa hariannya juga responsif ya, karena ada Dimensity 700 5G, kemudian dilengkapi juga dengan 8GB plus 4GB extended RAM, dan kamera belakangnya ini punya hasil yang sangat baik ya dengan 50MP night camera. Dan tentunya dia juga makin lengkap dengan adanya NFC multifunction dan baterai yang awet ya di 5000 mAh ultra safe. Nah untuk harga resminya ini gua cek ada di angka 3,999 jutaan ya, dan link pembeliannya serta info penting lainnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Gue Febian dari Teknomerik pamit dulu guys, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video Teknomerik lainnya besok.